Hai, welcome to Eva Beauty Journey Channel. Hari ini aku nggak bikin video tutorial makeup dulu. Hari ini aku mau sharing 3 blush on favorit aku dengan area warna yang rosy pink gitu. Jadi blush on ini merupakan blush on favorit aku yang aku pakai ke diri aku sendiri ataupun ke klien. Jadi insya Allah warna-warnanya itu nanti akan cocok ke segala skin tone, terutama skin tone yang kayak aku yang medium gini, itu pasti bakal cocok banget. Dan video kali ini aku juga kolaborasi dengan Anita. Jadi kalau misalnya aku bakal nge-review 3 blush on yang warnanya pink dan sedikit agak rosy gitu. Kalau misalnya Anita nanti akan mereview warna-warna yang peachy-peachy nude gitu. Jadi jangan lupa cek channel Anita juga. Langsung aja masuk ke produk yang pertama. Produk yang pertama ini adalah produk yang paling murah di antara semua blush on yang aku punya, yaitu Chiclet Emina yang warnanya Violet Berry. Ini tuh harganya murah banget, harganya cuma 40 sekian, jadi di bawah 50.000. Warnanya itu seperti ini. Jadi sekarang aku mau review packagingnya dulu. Untuk packagingnya Emina ini jujur aku kurang suka karena dia kayak plastik dan ringkih banget. Jadi plastiknya itu tipis, super tipis, dan kalau misalnya jatuh mungkin banget bakal pecah. Terus dia nggak ada kacanya juga dan nggak ada brushnya. Nggak apa-apa sih kalau misalnya brush, aku rasa orang kalau pakai blush on pasti punya brush andalan sendiri ya. Cuman kalau misalnya nggak ada kaca itu sebenarnya cukup krusial juga sih. Yang aku suka dari Emina ini, Emina tuh gampang banget ditemuin di mana-mana. Ada di Guardian, ada di kayak Matahari gitu, dan juga kayaknya ada di Watson deh. Jadi kalau misalnya mau beli Emina ini pasti gampang banget. Cuman memang dia produknya tuh bener-bener terbatas, jadi kadang suka habis gitu. Untuk formulanya Emina ini sebenarnya cukup pigmented, tapi dia color payoff-nya menurut aku sih kurang rendang. Karena mungkin memang segmennya dia itu untuk remaja, jadi yang warnanya nggak terlalu rendang banget kayak gitu. Untuk ketahanannya sendiri bisa dibilang ini tuh nggak gitu awet kalau di aku. Karena mungkin ya ada harga, ada barang lah ya. Tapi kalau misalnya dia di-build pelan-pelan warnanya, dia cukup awet kok. Produk Emina ini udah aku review di blog aku, jadi nanti jangan lupa cek evabeautyjourney.com, nanti link lengkapnya akan aku masukin di description box. Produk yang kedua ini adalah produk dari MAC, yaitu namanya Fleur Power Satin Powder Blush. Ini merupakan produk blush on dari MAC pertama aku. Jadi aku beli ini karena warnanya tuh menurut aku bakal masuk banget di kulit aku dan di kulit orang-orang Indonesia lainnya. Jadi kayak warnanya juga sebenarnya masih mirip sih dengan varian-varian blush on aku yang lain yang warnanya pink-pink gitu. Poin plus dari packagingnya MAC ini, walaupun dia nggak ada kaca dan nggak ada brush juga kayak si Emina ini, tapi si MAC ini bener-bener awet. Jadi waktu itu udah pernah jatuh kayak berkali-kali gitu, tapi dia nggak pernah, dalamnya tuh nggak sampai yang hancur gitu, nggak pernah hancur malah. Dan juga dia itu nggak pernah kayak ada retaknya gitu, nggak. Paling ini waktu itu kacanya sempet copot, cuman bisa aku pasang lagi. Untuk formulanya MAC ini tuh super duper pigmented. Dan dia kalau menurut aku formulanya itu agak beda dengan blush on yang lain. Jadi dia tuh padat dan dry formula gitu. Jadi dia kalau misalnya dipegang tuh kayak rada kering, tapi kalau misalnya diaplikasiin dia tuh pigmented banget. Dan menurut aku dia super duper awet kalau misalnya untuk di wajah aku dan kalau misalnya aku make up-in orang lain gitu. Tapi memang ya itu harganya agak sedikit mahal. Cuman menurut aku worth sih untuk 320 dan dipakai sampai tua kayaknya nggak habis-habis. Selanjutnya ini ada produk yang terakhir dan yang paling terakhir aku beli juga dan lumayan favorit banget sampai sekarang. Yang nggak bikin favorit itu sebenarnya karena harganya yang tergolong mahal. Aku lupa sih harga persisnya berapa. Cuman pas aku beli itu sekitar 400 sekian. Kalau misalnya dikonvert ke rupiah, aku waktu itu belinya di Kuala Lumpur. Ini adalah NARS yang Amour. NARS ini tuh kalau menurut aku packagingnya juara banget sih. Dia tuh kayak kecil, kayak segenggaman tangan gini. Dia tipis,
terus ada kacanya juga di dalam. Dan juga dia tuh bener-bener kokoh kalau menurut aku. Jadi ini tuh apa namanya, bukan plastik kali ya apa, aku juga gak ngerti ini materialnya. Dia Dove. Nah sayangnya kalau misalnya produk-produk yang Dove gitu finishingnya, produk itu pasti bakal cepet kotor. Karena kalau misalnya ada foundation, ada bedak, itu pasti cepet banget nempelnya ke sini. Kalau misalnya teman-teman punya produk yang packagingnya Dove kayak gini, aku punya tips. Jadi kalau misalnya ngebersihinnya, bisa pakai cleansing milk. Jadi diolesinnya cleansing milknya, terus dielap pakai tisu. Udah deh bersih lagi, bakal kayak baru lagi gitu. Untuk dibanding MAC, NARS ini dia lebih pigmented dari MAC, tapi dia falloutnya banyak banget. Terus kalau misalnya kamu salah pakai aplikator, misalnya kamu pakai aplikatornya yang bulunya, bulu brushnya itu terlalu padat, jadi dia nanti malah bikin si distribusi produknya ini tuh nggak menyebar. Nah kalau misalnya kamu pakai brush yang salah, terus nanti kayak langsung aplikasiin tanpa kayak di tap-tap dulu, itu bakal susah banget di blendnya gitu. Jadi pastiin kalau misalnya mau pakai NARS ini, kalau misalnya nanti suatu saat kamu beli atau punya, itu jangan pakai aplikator yang salah, karena nanti dia bakal susah banget di blendnya. Jadi kalau mau diurutin, 3 favorit blush aku ini, yang pertama tetap MAC, yang kedua NARS, yang ketiga yang aman banget buat sehari-hari itu adalah Chiclet Amina yang Violet Berry. Jadi sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan bisa jadi alternatif pilihan kalau misalnya kamu mau beli blush on yang warnanya pinky-pinky gitu. Kalau misalnya kamu pengen beli blush on yang warnanya agak peach-peach nudes, itu bisa cek ke videonya Anita yang nanti akan aku tulis di description box. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!